Assalamualaikum positive people, selamat datang di Jakarta. Kalau kemarin gue udah bahas soal harga transportasi publik di Jakarta, nah kali ini gue bakal ngajak positive people untuk merasakan kemudahan bertransportasi publik di Jakarta. Nah, sekarang gue sedang berada di TOD Duku Atas. Kalau kalian naik pesawat dan naik kereta bandara, kalian turun di stasiun BNI City, sebenarnya sudah selesai. Maksudnya di sini adalah pusat, udah di tengah kota. Jadi kalau kalian mau ke utara, tinggal menggunakan Transjakarta menuju kawasan Kota Tua dan sebagainya. Kalau kalian mau ke selatan, tinggal menggunakan MRT sampai stasiun Lebak Bulus. Kalau kalian mau ke timur, kalian bisa melanjutkan atau menggunakan KRL, kereta komuter listrik. Sebenarnya udah mudah kan kalau turun di sini, tapi kalau ada yang susah, kenapa kita cari yang mudah, positive people? Nggak gitu juga sih, maksud gue. Nah, biar vlognya panjang, biar bercerita. Nah, kali ini gue akan ngajak positive people untuk merasakan kemudahan berpindah-pindah transportasi publik di Jakarta. Sekarang gue dari TOD Duku Atas akan naik KRL menuju stasiun Tanah Abang. Let's go, ikuti terus. Udah sampai stasiun Tanah Abang, karena Tanah Abang ini hanya 2 stasiun dari stasiun Sudirman. Dan di stasiun Tanah Abang ini agak lengkap ya moda transportasinya. Jadi ketika turun kita bisa milih ojek online, ojek biasa, bajaj, angkot, bus, semuanya ada gitu kan. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja dulu, di sini ada pasar Tanah Abang, pasar terbesar di Asia Tenggara. Sekarang gue mau lanjut
naik bus seperti apa. Ikuti terus vlog gua. People. Nah sekarang gue sudah berada di pusat lagi. Tadi dari stasiun Tanah Abang, kalian bebas menggunakan bus, baik yang menuju stasiun Gondangdia ataupun stasiun Pasar Senen. Tapi karena gue mau menuju pusat, jadi gue turun di sini. Dan di sini, di halte Bank Indonesia, kalian bisa ke utara, ke kawasan wisata Kota Tua dan lain sebagainya, ataupun ke selatan. Sekarang gua mau menuju stasiun MRT Bundaran HI karena kita mau transit di sana. Kan kita tadi temanya masih terkait mudahnya bertransportasi di Jakarta. Let's go, ikuti gua. Udah turun di stasiun di halte Bundaran HI. Nah kalau kalian mau turun sebentar di halte Bundaran HI karena kalian pengen berfoto dengan ikon Jakarta, kalian bisa turun dulu gitu. Tapi kalau kalian mau lanjut MRT, kalian bisa lewat pintu gate luar. Nah tapi Transjakarta, halte Transjakarta ini udah terkoneksi dengan stasiun MRT Bundaran HI. Sekarang gue mau ngajak positive people untuk masuk lewat integrasi halte Transjakarta dan stasiun Bundaran HI, stasiun MRT Bundaran HI. Let's go. Kita tap out dulu dari Transjakartanya. Kita harus tap out dulu dari Transjakarta dan kita masuk stasiun MRT Bundaran HI. Pintu E, mengalas ke pintu E.
Akhir stasiun Lebak Bulus Grand. Stasiun Lebak Bulus Grand. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grand Station. Bendungan Hilir Station. The doors on the left side will open. Pesit People, selesai sudah liputan tentang bagaimana mudahnya menggunakan transportasi publik di ibu kota Jakarta. So buat kalian gak usah bingung-bingung lagi kalau traveling ke Jakarta, tinggal menggunakan kartu multi trip, kalian bisa explore Jakarta menggunakan berbagai pilihan moda transportasi. Selain mudah, murah, nyaman pastinya kan, aman juga insya Allah kan. Oke, terima kasih dan ikuti vlog gue, jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Salam konten positif. Wassalamualaikum. Jangan lupa di subscribe.